Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Perlis Leeds. Bersama saya lagi Ainul Mashira, wartawan TV PSS Perlis. Sekarang saya berada bersama Tan Sri Datuk Seri Haji Azam bin Baki, Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Assalamualaikum Tan Sri. Apa khabar? Alhamdulillah baik adanya. Boleh Tan Sri perkenalkan diri? Saya bernama Azam bin Baki. Ketua Pesuruhjaya SPRM. Saya mula memasuki perkhidmatan dulu dinamakan Badan Pencegahan Rasuah pada tahun 1984. Jadi lebih kurang sudah 40 tahun perkhidmatan saya di bawah BPR, dan kemudian kami menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada tahun 2009. Okay. Inilah sekarang. Oh, dah lama ya? Dah lama. Okey, baik. Tan Sri, apa yang ingin Tan Sri sampaikan melalui karya antologi puisi anti rasuah? Ya, pelancaran pada pagi ini berhubungan buku antologi puisi anti rasuah bertajuk Cerita Bawah Meja ni adalah merupakan satu hasilan penulis-penulis di bawah Gapena yang amat-amat baik sekali, yang saya memang rasa teruja kerana ini adalah hasil daripada cita rasa, buah fikiran dan juga inspirasi kepada semua penulis satu Malaysia yang meluahkan tentang apa yang mereka rasa, apa yang mereka fikirkan dalam keadaan sekarang ini berhubung dengan hal-hal rasuah dalam negara, dan juga cuba membawa pembaca-pembaca ataupun masyarakat supaya membenci atau menjadi anti kepada rasuah ini daripada berluasa dalam negara. Jadi pelancaran buku ini adalah satu karya yang tidak ada harganya, tidak ternilai harganya, yang saya mempromosikan kepada semua rakyat Malaysia supaya membaca, menghayati dan memahami penulisan-penulisan di bawah antologi ini. Kerana ia akan menyedarkan kita terhadap bahayanya rasuah. Ya, ini satu usaha yang amat baik. Ya, betul. Okay. Pada pandangan Tan Sri, bagaimanakah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang bahayanya rasuah dalam kalangan masyarakat kita? Kesedaran ini ada pelbagai cara. Selain daripada tindakan penguatkuasaan yang dijalankan oleh SPRM, tapi yang paling penting ialah tauladan yang baik, pertama ya, daripada mereka yang menjadi pemimpin, mereka-mereka daripada kalangan pembesar-pembesar, mereka di kalangan ahli politik dan juga daripada pemimpin tertinggi hinggalah ke bawah, sampailah kepada keluarga. Ini perkara paling penting saya boleh nyatakan sebagai seorang yang telah memerhatikan isu rasuah dalam negara. Tauladan yang baik ini perlu ditunjukkan oleh mereka yang menjadi pemimpin baik satu organisasi besar dalam negara ataupun dalam keluarga. Itu pertama. Pemerhatian ini dah berlangsung berapa lama? Sejak saya bertugas sebagai BPR. Pegawai BPR selama 40 tahun. Ini yang saya nampak, yang saya rasakan perlu ada. Kalau tidak ada tauladan yang baik, tidak ada pengikutnya. Kalau tauladan yang tidak baik ditunjukkan, maka pengikutnya akan menjadi tidak baik. Ini penting. Yang keduanya sudah tentu, kempen-kempen kesedaran bersama. Semua pihak tidak boleh mengharapkan agensi kami saja. Ini semua melibatkan daripada pemimpin, ahli-ahli politik, ketua-ketua jabatan, pemimpin-pemimpin persatuan-persatuan dan juga komuniti. Semua pihak perlu berani bahu. Berani bahu. Menyatakan benda yang salah, benda yang tidak betul. Jangan kita menghalalkan benda yang tidak boleh. Ya. Okey. Apakah harapan Tan Sri terhadap sambutan masyarakat kepada karya antologi puisi anti rasuah? Pertamanya, masyarakat perlu bersama-sama dan menyahuti dan membaca dan memahami apa yang dinyatakan oleh para sastrawan kita. Yeah. Para sastrawan kita telah memeras otak untuk menghasilkan karya mereka. Jadi kita perlu, masyarakat perlu menghargai mereka. Mereka tidak meminta wang dalam hal penghasilan buku ini. Tetapi ini adalah sumbangan mereka kepada masyarakat. Jadi kalau mereka sanggup menyumbang, kita patut menyambutnya. Ya, jadi kita perlu hargai. Ya. Jadi di peringkat sekolah, di peringkat sekolah rendah, menengah dan juga peringkat universiti, perlu ada buku ini. Dan semua pelajar, pendidik dan juga pegawai-pegawai kerajaan, pemimpin-pemimpin politik perlu membaca dan memahami buku ini. Itu saya cadangkan.
Ya, jadi kesimpulannya, Tuan harapkan sambutan yang meriahlah terhadap buku. Ya, ya, kita semua kena ada pembacaan kepada ini. Ya. Kerana ya, zaman sekarang ini, saya boleh katakan tahap pembacaan masyarakat ya, makin menurun. Ya, betul. Ya. Ya, baik. Okey, itu sahaja di perkara ini. Terima kasih sebab sudi luangkan masa, Tan Sri. Sama-sama. Okey, semoga ada hari yang baik. Ya, InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.